Menyusuri taman, tempat olahraga pagi, hingga persimpangan lampu merah, mahasiswa Magister Hukum Universitas Tanjung Pura membagikan masker dan selebaran sosialisasi protokol COVID-19 kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini digunakan mahasiswa untuk turut serta dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19. Langkah ini juga dilakukan untuk terus mengingatkan masyarakat bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir, hingga masyarakat harus terus menerapkan protokol kesehatan. Jadi kegiatan hari ini selain kita bagi-bagi masker kepada masyarakat yang ada di jogging track, juga ada di persimpangan jalan ya. Kemudian setelah dari sini kita akan menyerahkan APD ke Rumah Sakit Sudarso. Mobilitas masyarakat di Kota Pontianak kan sangat tinggi. Jadi kita melihat perlu untuk memberikan satu edukasi kepada masyarakat. Lewat kegiatan ini, kami mau menghimbau masyarakat di samping vaksin yang masih dalam proses monitoring, adaptasi perilaku hidup sehat dan jaga kesehatan itu sangat penting saat ini. Setelah membagikan masker dan melakukan sosialisasi, para mahasiswa menyalurkan bantuan APD berupa 1.000 masker, 200 botol cairan pembersih tangan, 150 botol susu, hingga 700 kaplet vitamin bagi petugas di RSUD Dr. Sudarso Pontianak. Saya atas nama pimpinan ya dan seluruh karyawan Rumah Sakit Sudarso mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari teman-teman program Magister Ilmu Hukum ini ya. Kami memang menunggu-nunggu bantuan-bantuan ini ya, karena memang sangat terbatas yang dari yang kita persediaan itu. Jadi kalau memang ada sumbangan, kami sangat berterima kasih sekali. Kemudian dan ini pastinya sangat bermanfaat buat kami, buat teman-teman kami yang ada di lapangan. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Kuliah lapangan mahasiswa Magister Hukum ini juga akan dirangkai dengan edukasi dalam rangka pengawasan pilkada di Kalbar selama masa pandemi. Kegiatan ini diharapkan efektif untuk mengajak masyarakat terus menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak.